Gallon dan Yaslin Wang tampak menikmati liburan mereka di Yerusalem, Israel setelah puas berpetualang di Mesir dan Palestina. Sejauh ini mendatangi Kapel Santa Ana, sebuah kapel yang terkenal dengan akustik yang bagus. Tak heran Dylan menyempatkan diri untuk melantunkan lagu religi sebelum akhirnya berdoa di kapel tersebut. Saya akan menyanyi di Kapel Santa Ana yang dikenal akustik yang bagus. Ini dia. Ya. Pasangan yang sudah menikah selama setahun lebih ini nyatanya tak mau menyanyikan kesempatan berlibur ke Israel. Puas wisata sejarah di Kapel Santa Ana, menapaki kaki ke tembok ratapan yang ada di Yerusalem. Tembok ratapan adalah tempat yang dianggap suci oleh orang Yahudi yang kini panjangnya hanya 60 meter. Kabarnya orang Yahudi akan berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan di tembok ratapan tersebut. Orang Yahudi pun menuliskan doa pada secari kertas lalu diselipkan ke celah-celah dinding tembok ratapan tersebut. Tembok ratapan, kalau bisa dilihat, ini orang-orang Yahudi percaya kalau Bait Allah akan dibangun lagi suatu hari. Saya dekatkan. Tembok ratapan besar sekali, kalau bisa dilihat. Ini belakangnya seperti ini, bagus, bagus sekali. Dan pengunjungnya ramai sekali. Lihat.